Assalamualaikum, saya Nur Akidah binti Amran yang memegang nomor 4223001011 dari kohor 41. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang kepentingan bekerja sambil belajar. Antara kebaikan yang diperoleh pelajar apabila melakukan kerja sambilan adalah dapat membantu kemampuan kewangan diri dan keluarga. Umum mengetahui tidak ketentuan ekonomi telah mengakibatkan kos sara hidup meningkat dan membebankan. Sekiranya seorang pelajar ingin melakukan kerja sambilan ketika dalam pengajian, ia merupakan salah satu tindakan yang positif. Selain dapat mengisi masa terluang, pelajar tersebut akan mendapat gaji atau upah yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. Kewangan tersebut pula boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan diri seperti makan dan minum, kos pengangkutan, yuran pengajian dan sewa bilik atau rumah. Ibu bapa khususnya mereka yang tergolong dalam kumpulan B40 berpeluang untuk menggunakan wang menampung pelajar tersebut kepada tujuan lain yang lebih bermanfaat. Faedah lain yang diperoleh apabila melakukan kerja sambilan ketika belajar adalah pelajar dapat menambah kemahiran dan ilmu pada diri sendiri. Hal ini kerana lazimnya kerja sambilan yang dilakukan oleh pelajar merupakan kerja di luar bidang atau tidak terkait dengan apa yang dipelajari di pusat pengajian. Tetapi, pelajar didedahkan dengan kemahiran lain seperti melayan pelanggan, menguruskan mesin peti wang atau lain. Pada masa yang sama, disiplin dan keterampilan diri yang lebih baik akan terbentuk sekiranya pelajar melakukan kerja sambilan. Pengurusan masa yang baik amat diperlukan oleh pelajar kerana perlu membahagikan masa untuk belajar dan bekerja. Pepatah Melayu berkata, yang dikejar tidak dapat, yang digendong berjejerit. Bagi mengelakkan daripada situasi seperti yang disebut dalam pepatah tersebut, pelajar harus memastikan diri mampu memberikan kepada pembelajaran kerana itu adalah perkara yang lebih baik, yang lebih utama daripada mendapatkan kerja sambilan. Akhir sekali, kepentingan bekerja sambil belajar adalah untuk menambah kenalan yang berguna untuk rangkaian pekerjaan di masa akan datang. Sebagai contoh, pelajar bekerja di sebuah restoran makanan segera dapat berkenalan dan memberikan hasil kerja yang terbaik kepada pengurus restoran tersebut. Apabila pelajar tamat pengajian, mereka boleh berhubung dan mengumpul kerja sambil menunggu tawaran kerja yang lebih baik. Kesimpulannya, pelajar yang melakukan kerja sambilan ketika dalam pengajian akan memperoleh banyak faedah dan kepentingan untuk diri. Tidak dinafikan bahawa adalah lebih baik untuk seorang pelajar hanya menumpukan kepada pengajian yang diambil, tetapi kadang-kadang setiap individu mempunyai situasi yang berbeza. Sekian daripada saya. Terima kasih.